Dralun, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu lokasi wisata di Aceh Selatan, yakni Jambu Hatta. Jambu Hatta ini dulu pernah dikunjungi oleh wakil presiden pertama, yaitu Bung Hatta. Bagaimana kondisi saat ini? Mari ikuti saya. Syederalon Jambu Hatta ini dulunya pernah menjadi tempat singgah salah satu tokoh negara yaitu Muhammad Hatta, sang proklamator, yang berkunjung ke Aceh di masa awal-awal Indonesia merdeka Negara Republik Indonesia. Jambu Hatta ini menjadi sebuah bukti kunjungannya ke Aceh yang kemudian diabadikan dalam bentuk jambu atau gubuk oleh masyarakat Aceh Selatan. Bangunan ini terdiri atas dua lantai dan memiliki arsitektur gaya klasik khas Aceh Selatan tempo dulu. Disebutkan alasan Muhammad Hatta singgah di Tapak Tuan saat itu karena di kecamatan ini mayoritas penduduknya anak jame atau anak jamu yang merupakan warga Aceh keturunan perantauan Minangkabau. Apabila Anda bertolak dari Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, hanya membutuhkan waktu 25 menit dengan jarak tempuh 9,5 km perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Jambu ini sekarang telah berubah menjadi tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh siapapun. Dari Tapak Tuan, Taufik Zaz, Serambi On TV. Nah, demikian lokasi wisata di Aceh Selatan, tepatnya di Jambu Hatta. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana senja dengan panorama, tempat ini bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi Anda. Jangan lupa subscribe channel Serambi On TV, baca berita menarik lainnya di serambinews.com. Saya Samsul Azman, sampai jumpa.